Pidada ini pohonnya sangat besar. Dia punya akar napas naik. Fungsinya sangat luar biasa. Ini ada buahnya seperti apel. Dulu waktu kecil buah ini sering dimakan. Dan ternyata terasa manis-manis kecut begitu. Tapi ternyata seiring waktu berjalan, ternyata buah ini bisa dibuat kue bolu, bisa dibuat sirup. Bayangkan, itu baru dua. Sudah itu bisa dibuat campuran makanan. Daun mudanya bisa lalapan. Jadi digunakan mulai dari buah, daun, batangnya yang bisa dibuat perahu. Tapi kalau bisa jangan batangnya, karena demi untuk melestarikan, kita menggunakan daun sama buahnya. Ini sangat besar manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari apabila buahnya dijadikan salah satu komoditi meningkatkan perekonomian masyarakat. Batangnya untuk menahan ombak yang besar, karena dia batangnya besar. Tanaman ini, tanamannya tanaman bakau. Tapi jenisnya pidada. Ini ya, jenis pidada. Pidada. Ya. Oke, silakan jalan-jalan ke pinggir pantai, di tempat ombak besar atau bebatuan, atau yang menjurus ke dalam. Kadang pohon ini habitatnya tumbuh di situ. Dan kalau buahnya bisa langsung dimakan, yang sudah matang, tapi ini masih muda. Jadi kalau yang sudah matang besar, agak kuning-kuning, bisa langsung dimakan. Tapi sebelum dimakan, periksa dulu, karena terkadang ada ulat di dalamnya. Tapi kalau yang sudah mulus, bisa dibelah, bisa langsung dimakan. Oke ya, terima kasih.